Assalamualaikum. Hari ini berapa hari bulan lah? 11. Sekarang dah jam berapa ni? 6. Masuk 6.30. Eh? Wah, sawat je. 6.27. 6.27 minit pagi. Kami anda mau pergi sekolah. Madari sudah mau naik. Naik. Napa cera tu sana tu? Cera. Napa cera? Jalan pun dah makin banyak kereta. Pagi ni sejuk malak. Sejuk. Tengok awan. Berpulas. Kemarin hujan. Tapi tak lepas lah. Boleh lah. Masih sejuk. Masih sejuk sikit. Tak. Panas. Dah hijau tu. Jalan. Cepat. Mau yuhan. Alah lembab pula. Dan dah kuning sudah. Lembab lagi. Itulah lembab betul lah. Kadang-kadang traffic light sini ni tak apa-apa. Traffic light ni punya lama lah betul. Zab. Ya, Ipan, peace. Cepat. Alam malu pula mengawas ni. Hari ni bertugas apa lagi ni? Kenapa jawab tu apa tugas lagi? Eh? Ben, kalau rehat Ipan kena jaga pintu supaya tak masuk. Apa tu gigi lagi makan je. Macam jaga kating jadi tahu. Kena pakai vest ke beli sekolah? Ha? Pergi duit kat cikgu ke? Kau pergi beli diri ni? Stasi. Berapa ringgit tu? Ben? Mungkin dia tanya. Nanti kita cuba tanya dia. Sekejap memang dia ni. Mana? Rasa kenapa macam mana? Besar ni. Jahit. Lencana dia je tu banyak warna. Itu bukan tak ada rencana ke tu? Itu tonggi punya. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ngantuk lagi. Pada hati doang boleh. Semalam bang pukul 2 lebih. Kau pukul 3 baru tidur pula. Bising si Ruby tu. Bawa-bawa-bawa. Mengangkas sini. Daripada semalam lagi tu. Kita orang juga nak buat anak susah. Tadi pergi bilik kakak dia lompat kat Rai. Kakak punya Rai keluar. Tu lah dia masuk dengan kakak. Dia masuk dengan Rai. Orang sedia tepat kotak kain. Bukan yang duduk pun. Bukan kurung semalam bila tu. Kakak tu pun nanti. Namanya makan jam jalan ni. Du tam mai tim tam mun cho dai tong deng deng do ni bah ni tam ni kan to ni tak ada kosong ni. Biasa bas sekolah ni dia ngata awal ni subuh lagi. Kita nak pergi solat subuh ke masjid, dia duduk mengambil budak dah, menghantar budak dah. Sepanjang semua subuh lagi pun lah tunggu tu. Bakal subuh lewat 5 lebih tu. Bakal selim subuh. Dulu
4.45. Oi, awal. Astaghfirullahaladzim. Bila nak gerak ni? Itulah. Rumah yang ni. Kemarin Ruby dia masuk bilik tu. Dia masuk bilik kan. Kak Ngomi tu perasan dia masuk bilik. Kak buka kak punya almari tu kan. Baru kak nampak dia nak masuk. Apa tu masuk. Bahagian bawah tu. Banyak baju lama. Dia masuk situ. Kak tarik kan. Dengan baju lama sekali dia tarik sana. Ini dia tak nak keluar. Ayah, ni traffic line ni kadang ada tu 15 minit. Gila pun traffic line ni. Sekali pun, oh, dia pergi tempat lain pun. 6.30 dah. Ya, tengok. Ya, merah dah. Yang sana gerak lagi. Yang sebelah ni merah. Oh, gila. Yang sebelah sana pun yang benda sana lah. Tak gerak dari sana. Oh. Merah dah. Dah sana kau lagi. Oh, pada hasil ni tak ada benda pun. Hey. Rasa dah buat report pun tak ada, tak ada di baiki ni. Report je lah. Ya, pergi sana lagi. Oh, yang sana pula. Oh, dah habis sana, semua sana pula. Dah pada sebenarnya boleh U-turn saja ni kat sini ni. Tak boleh. Dia plan ni tak nak guna kuning dia pergi sana kot. Dia nak pergi masuk sana terus. Kalau dia nak ke sini juga. Kalau dia U-turn, boleh U-turn je. Oh, salak dia ni. Darat cetau. Harap, harap. Bukan nanang mu. Pakok. Aduh. Dah ha, sekolah dah. Ni matamu. Ha, ni pula. Ni bila nak bergerak ni kat. Sekali pergi sana. Lepas tu dia pergi pelik yang sana lagi. Ha, gila. Pagi-pagi dia buat gila dah. Trafik line ni. Kalau trafik line ni orang kan nama ke apa ni? Minit dah tunggu dia. Lagi 5 minit. Dah 6.30 dah. Cek kuku bawah ni. Nak cek kuku orang kan. Nak cek bersih kuku orang pun kita panjang. Kau kira betul tak? Kau kan ingat lagi tu pun. Kan lelaki kan cek baik lelaki. Bukan cek baik perempuan kan. Kalau apa tu sebuah cek gitu. Kakak time time 5.3 kat tahun 4 kan. Dia pergi area perempuan pergi cek baik kakak. Dia pergi cek baik kakak. Kakak ingat dia tu. Perempuan kan cek baik perempuan, lelaki cek baik lelaki. Dia pergi kat tempat perempuan, dia cek baik kakak. Gitu dia. Cek-cek ada pet dalam tu. Tak ada yang tu kat tepi. Cek-cek ada spanner busuk. Yes. Letak spanner busuk orang letih. Zoom tengok lah. Dia merah sebelah sini. Nah, sana masih jalan. Ini dari mengatas sana tak ada jalan pun. Aduh. Betul lah. Lepas tu sini masih boleh jalan sana. Sebab sana tak jalan tu. Ni van ni kan jalan je lah. Bukan jam 4. Aduh. Ni van ni kan jalan je lah. Aduh, stress tu semua. Ni patut je pusing U-turn dia masuk sana. Tadi tu dia tak nak U-turn juga. Dia terlambat. Tengok. Oh, mampus macam ni. Betul cakap ni. Masih berlaku. Sana lagi. Oh, gila.
mana tu yang dia ditulis sana tu kan, kalau kat Semenanjung kakak ingat lagi tu kan, kalau traffic light dorang dorang ada kira just minit gitu kan. Kira ke belakang nombor 50 lepas tu game 49 kan, 40 berapa betul, 41 ke 40 dia kira 50 nombor derek kat belakang ni, tunjuk panjang ni, oh, tengok belakang, berderek panjang menunggu ni maknanya. Lebih khayal. Wah, di sana pusing. Patut ini boleh pusing dah tadi tu. Oh, kau pergi untung tu sana lah. Lah, lembab ini, man. Steering, tekan clutch, tekan brake dia. Yang lain belum pandai lagi. Dia balik-balik signal-signal. Tengok kiri, tengok kiri. Itu je kerja dia. Dia balik-balik suruh dia tengok side mirror. Buat apa? Tengah jalan lagi tu. Tak boleh pantai lagi. Dari jauh boleh nampak tu lah, ini salib. Tapi dia tak pernah nampak ni. Bodos. Cepat. Saya mau sekolah. Tu merah. Adik ni merah. Kalau kakak kan redah je kat sini. Redah je. Sama ni lah, sana sejalan. Dapat, tengoklah ada signboard tu. Sama masih sejalan ni lah. Alam, kau macam lah dapat. Pergi sekolah pun pandai. Kita dari arah setan ni lah, masih jalan ni, sini lah Hera dah. Ni, lampu ni, traffic light ni kan saja nak bagi orang kena demerit ke apa ni? Tengok. Lepas dia bertahun dah ni, tahun lepas hanya mumpung macam tu ke. Tak ada perubahan ni, tak ada perubahan siapa. Ya, Zul lagi nari. Ben ni bapak nak pergi lah ni motor tu U-turn lah. Tak, dia situ pun boleh lah. Pergilah U-turn pun bayang bodoh. Nampak orang baru. Penakut gila. Kan dari tadi lagi kan U-turn ni okey lah. Nak tunggu hang U-turn je lembab. Tengok orang itu mengedah itu orang itu. Wah, panjang lagi yang tadi. Tewas sudah ni tengok. Tunggu mengedah-gedah ya.
Dah. Jam sudah. Jam, 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 jam. Mari kita pergi sekolah. Mari kita bersama-sama. Kenapa nak mandu pun? Kan, kan? Kita bersama-sama pergi sekolah. Cikgu kita. Eh, cik, kucing Parsi ke apa tu? Mana? Kucing ke tu? Parsi. Aduh. Kucing sebab siapa tu terlepas tu melanggar kereta. Aduh, mati sudah. Parsi. Ah, yang Parsi. Apa tu kucing? Bulu tu, bulu tebal tu. Mari kita. Ada tu terlepas tu. Weh, kami pergi semalam tengok katil best. Katil sedap. Tengok. Eh, mari pula. Oh, sudah balik padi. Itu balik padi, balik padi. Balik lah. Oi. Tak apa nak lompat je semalam. Tapi kalau ada kedai apa lompat dah semalam. Sebab dia buat road show, apa tu dekat show tu. Show tu kat luar tu. Eh, tak jadi lompat lah. Yelah nak test, saya nak naik test, saya nak lompat dulu. Waduh. Cannonball. Lompat kan? Sebab setiap kali saya masuk bila saya lompat dulu. Kita bersama-sama ikut cepat-cepat. Kan kan? Dah tak kepala lagi ke ni? Dah sepala sempu dah. Sempu tak kena kisah. Dah kurung tu, garu-garu kepala dah sempu semua. Sunset tak bagus. Ini aduh, gatal ubat ke apa ni? Cikgu siapa ke tu? Yang di sini tu? Ustazah. Ustazah ni. Dia bilang kapur tu. Dia okey dah. Dah okey dah. Kau tak nak pergi tu. Senang sangat. Kau nak pergi Ustazah je. Kau tak nak pergi tu. Kau tak nak pergi tu. Kiri kanan, kiri kanan. Masuk. Bahaya ni. Bukan dia kata, saya mau pergi anak siapa? Ini mau beranak lah. Ini bukan mau beranak, ini berak lah nak. Macam mana Pan? Bipian. Siapa? Kepulusan. Eh anjing, kau pergi makan aku apa malam? Aku mengandung ni. Nino, Nino, Nino. Alamak tak sempat. Stop it anjing, stop it. Ini kau beranak, ini berak lah nak. Dari perut besar gitu, berak. Apa nama anjing tu? Ricky. Ricky. Si anjing, apa si Ricky? Ricky si anjing. Si anjing, dia panggil Ricky.
Itu je lah nama lagi. Lagi rupiah anjing. Pipian. Okay, clear. Zoom, 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 zoom. Oh, dia orang matanya sudah naik. Silau, silau. Silau mata. Silau mata. Matiku menyaksikan hujan dosa menikam di ibu kota. Dia kita pula yang salah. Kak aku macam kemarin tu je. Loh. Yang kita, apa tu kita kan dengar. Dia nak lim, apa tu dia nak lintas jalan. Dia tengok bas dia je yang dia nak pergi. Bukan nak tengok. Dia nak lintas ke dia nak limpas? Lintas. Ha? Cuba kalau dia lintas kan. Apa beza lintas dengan limpas? Apa beza lintas? What the heck? Beza lintas dengan limpas. Limpas. Okey, sama-sama. Cepat. Pas. Cepat. Kisah. Baik. Tengok ni. Itu pengawas. Dia nanti dia okey lah tu. Alah, tengok ni. Satu orang dikhe ni. Suka sangat pagi. Nanti tengah jalan. Kasih turun anak. Lepas tu memblokir orang. Keluar. Kan bodoh. Otak ada. Otak mana? Otak ada otak? Otak anda terletak. Otak ada otak? Letak. Kenapa dekat lutut? Dia pun nak cari-cari mana-mana. Alam, otak jatuh lah. Tinggal kat rumah, patutlah. Otak tu jatuh sampai ke tulang. Otak sudah kena makan kat zombie. Otak. Zombie kapal pisang. Zombie. Oh, zombie lah Zumba. Zombie lah. Dah banyak ambil dah, dah mati dah. Saya sebab dia tugas lagi lah setiap minggu ni. Oops. Shit, lula pula.
Paling jam ni. Ada apa-apa pun depan ni. Penggakal apa tu? Penggakal. Penggakal on the inside. Stay humble, penggakal. Penggakal okay, penggakal, penggakal apa itu? Okey, habis sudah tugas penyupiran. Okey, habis sudah tugas tak mengantar anak ke sekolah ni. So, boleh balik. Kita balik. Bagi balik. Balik senaman dulu lah. Selamat untuk kesihatan. Boleh berkurang mungkin ni. Jam sudah sana. Driving. Okey, ini jalan Tuaran bypass ke penghalang ke Tuaran. Jalannya okey, clear. Tak sibuk. Jalan menghalang ke KK juga. Sini masih clear. Macam apa? Woi, apa ini clear boleh? Ya sebenarnya sini dah jam ni. Kalau ni masa ni nak pergi ke ni, jam kan sini. Hari ni clear. Lagi kapan kamu yang mau lewat ni? Patut kalau pergi mengantar anak ni lebih 15 minit je. Kalau pergi balik 15 minit ya. Ini dah 29 minit. Sunny.
ni jalan sini. Antara merindang semalam, negara luna, negara luna, mungkin tidak menenangkan, usahanya luna saja untuk hari ini. Driving, kami driving to school dengan apa tu, membebe-bebe dengan traffic light yang gila tadi tu. Lama dah tak pun tak kena dengan traffic light yang gila tu. Hari tu apa kali kena dah. Okay lah. Itu saja untuk kali ini. Thank you for watching. Bye. Salam.